Sudah aku ya. Sambil. Siapa ngantung di sini? Kau, Giri. Ditetung ya. Bong, put on. Ditetung ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam paket ya. Dari siapa? Cara membelanja seperti apa? Dilempar. Kau transfer. Pada hari ini kami dari Timosnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, tepatnya yaitu di Dusun Ringin Sari, Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Kami berhasil mengamankan dua orang pelaku atas inisial JR dan HR. Pada saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka berada di dalam rumahnya. Kemudian kami melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan didampingi oleh perangkat desa, dan kami dapatkan 6 paket narkotika jenis sabu-sabu. Pakaian preman, Pak ya. Ya, ini surat perintah kami. Kami dari Polres Kampar. Dari Sat Narkoba Polres Kampar, ya Pak. Ini surat perintah, ini Kasat Narkoba. Ini saya Ibda Jones, Pak. KBO Narkoba Polres Kampar. Ya, Pak. Ini anggota saya, ini Pak Rido, ini Pak Erik, ya. Ini Pak Andi, sama anggota ya Pak. Ini surat perintah penggeledahan badan atau rumah atau tempat tertutup lainnya yang diduga menyimpan narkotika jenis sabu. Oke Pak, ya. Ini yang diperintahkan sama saya tadi, KBO Narkoba bersama tim. Jadi berhasil informasi dari masyarakat ya Pak ya, kita mengamankan si Jerry sama siapa namamu? Ari, ya. Kita dapatkan narkotika jenis sabu ya di kamarnya. Ya Pak. Ya Jerry. Ya. Jadi itu Pak ya. Ya bersama si Ari ya, kita amankan dua orang ini barangnya. Nah, sebelum saya hitung, saya tanyakan lagi sama Jerry-nya. Siapa pemilik sabu-sabu ini Jerry yang kami temukan ini? Rido Pak, teman. Di sama siapa ditemukan? Sama mu kan? Ya, milikmu kan? Iya Pak. Ah, ini yang kita temukan kan? Ya, itu RT ya. Kita hitung ya Pak. Nah, ini. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Untuk tersangka kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut, dan kita kenakan dengan pasal 114, 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.